di launching Posko Mudik PS? Alhamdulillah sampai sekarang itu 38 titik tetap dan 20 mobile. Jadi ini juga di luar dugaan kita. Kemarin sempat sedikit tidak terlalu bersemangat, tapi melihat perkembangan belakang memang jiwa keterpanggilan dari para teman-teman di kepanduan relawan sekarang ini memang ada panggilan dari hati gitu untuk tetap melayani walaupun sudah capek dari saksi, capek mengalami lo kemarin begitu. Ini ditugaskan dari kader PK sendiri atau dari luar juga ada relawan-relawan yang mungkin gabung? Semua intinya dari kepanduan, dari pasukan pandu, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk semua relawan-relawan yang lain mengambil atau merekrut para relawan yang bukan hanya dari kepanduan, dari masyarakat setempat yang ikut mau bergabung untuk berkontribusi, berkhidmat bersama PKS. Kira-kira sampai tanggal berapa dibuka posko? Insya Allah dari tanggal 31 sampai tanggal 9 Juni. Tapi sudah ada mengawal di Jawa Barat, kemarin sudah launching tanggal 29 di Nagrek, sudah mulai. Dan ini luar biasanya cukup merata ya, di hampir di provinsi-provinsi yang ada pemudiknya. Fasilitas pelayanannya apa aja? Pelayanan utama itu tempat istirahat, toilet, jadi mereka bisa istirahat dengan gratis, tempat parkir aman, bisa istirahat dengan aman, terus pijit, ada yang refleksi, ada yang totok punggung gitu, terus cek kesehatan, ramah anak untuk anak main-main. Intinya kita ingin memanjakan para pemudik supaya bisa beristirahat dengan tenang dan bisa melakukan perjalanan dengan aman gitu. Di balik militansi relawan kan tentu ada semangat yang diberikan. Kira-kira semangat apa yang diberikan oleh Bapak untuk relawan yang jaga posko? Semangat mereka lebih kepada sudah panggilan. Jadi relawan itu kalau melihat sesuatu yang dia harus terjun, belum terjun itu masih ada yang kurang di dirinya. Misalkan kita lihat bencana, ada bencana, lihat di TV ada bencana, pasti kita langsung tergerak ke sana. Nah ini sekarang dengan mahalnya tiket pesawat, terus mungkin prediksinya akan banyak orang melakukan perjalanan darat. Nah, tadi ya teman-teman yang tidak berniat untuk bawa posko karena kelelahan tadi, akhirnya ini kemungkinan akan banyak yang harus kita bantu di perjalanan gitu. Semangat Bapak untuk mereka, saran buat relawan biar jaga kesehatan dan tetap spiritnya. Kalau buat relawan semuanya silakan tetap semangat, jaga keikhlasan, tingkatkan tetap pelayanan, insya Allah juga nanti Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Gitu. Terima kasih.